Mancing lagi nih, mancing biasa mas bro. Kita ke empang lagi, pas tambak bang Benny. Nih airnya masih kenceng mas bro. Saya baru sampai nih, baru sampai spot. Alat-alatnya belum di apa-apain tuh bro, mas bro. Ini masih pagi soalnya bro, baru jam 7 gue. Cuman matahari nggak ada. Mendung bro, agak gerimis juga sih tadi, soalnya air juga masih kenceng banget, kenceng sekali tuh airnya. Ini lagi pasang bro, ini nanti tutup nih, rendam air biasanya. Kalau dia udah pasangnya tinggi, udah sampai puncaknya, biasanya ini rendam bro. Cuman untungnya di sini ada guduk, kita bisa diguduk. Oke bro ya, saya mau prepare dulu. Soalnya belum siap-siap juga ini. Saya bawa udang mati juga, bawa cacing naga juga, kita cobain nanti bro. Kalau udang hidup sih pasti saya bawa. Oke bro ya, nanti kita lanjut. Saya mau prepare dulu. Oke. Hujan mas bro. Saya sendiri bro. Kapan sih katanya mau nyusul, cuman nggak tahu lagi, kita lihat aja nanti ya. Kita coba aku udah ngirit dulu bro. I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse. Ada mulai naik mas bro tuh. Gak yakin saya ini mas bro. Air butek sekali tuh. Coklat airnya bro. Bukan kuning lagi, coklat ini. Saya gak yakin nih hasilnya kayak apa ini. Ikannya mau makanin gak ini? Mudah-mudahan sih masih mau makanin mas bro. Kita coba aja lah ya, bismillah aja lah mas bro. Langitnya hujan, airnya baru ini, jadi apa ya, coklat lah bro airnya, bukan kuning lagi, coklat ya, keruh. Yang tadi lihat di laut juga sama bro, di pinggiran itu keruh juga airnya. Ini kan nyambung langsung ke laut bro, jadi otomatis sama dia sama air laut. Empang-empang yang di sebelah itu dia kan diurus, jadi di ada bendungannya, ada tanggulnya, jadi dia masih bening tuh. Kalau ini kan udah langsung udah liar, jadi airnya begini nih, coklat. Thank you.
airnya mulai meninggi mas bro. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb, to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside. Kondisi airnya bro, seram. Lautnya serem bro. Kita mau kesana, cuman jalannya kayak gini bro. Pagi saya ke sono, air naik terus. Tadi lebih parah bro. Ini limpas ini. Uber ke sini nih. Ini udah agak surutan nih, kita mau ke sono lagi, ke spot lagi bro. Coba sekali lagi bro. Udah agak surut nih. Ini jam 12:30 bro, 12:30 siang. Mendung. Bro ya. Jadi kita bertemu di spot lagi bro. Oke bro. Tadi saya pagi mancing dari jam 7 sampai jam 9 ke darat saya bro, ngeri. Air udah ngegas. Ini udah agak surut nih. Entang udah mulai tenang nih. Kita hajar lagi bro. Kawan juga berdua udah datang bro. Oke bro ya. Jadi bertiga kita nih. Ya bro, ketemu di spot. Bro, kita mulai bersama Bujang Kampil dan Cuang. No bro tuh. Kita ada temennya bro. Baru nyampe mereka bro. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Turun airnya ya? Surut, turun ini. Turun? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Strike bro, mas strike mas bro. Alhamdulillah. Strike mas bro. Hop hop hop. Penglaris bro. Penglaris. Lumayan bro. Penglaris. Jeritan realnya mantep ya. Yang baru. Seh. Terbang-terbang, geng. Ada ikannya bro. Ada ikannya bro ternyata bro. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya pak. Selamat pak. Keren gede ikannya bro. Mantap.
lumayan lah ya tuh. Pakai udang mati. Serius. Nambah koleksi, bro. Alhamdulillah. Lumayan, bro. Ini ada ikannya, bro. Udang mati pakai pelampung. Tegarin aja udah. Mau digeser katanya berat. Ayo kerapu, mana nih kerapu nih? Tompel, kerapu, ayo, MG, Spiderman, Peter Parker mana nih? Sembilan, sepuluh, berubah airnya ya? Airnya berubah ya? 'Pagi begini, geng. Pas naik, iya. Warnanya. Hah? Ikan dia, cuman bawa sendok sama garpu, Jang. Dia makannya bawa sendok dia. Sama garpu. Gara-gara dipanggil embah sih ini lah. Ini udah empang, dong. Jadi harus kekong. Dengar gak, geng? Eh, bukannya agak tengahan, Jang? Parah, lumpur lu. Ini kemana ini? Tar dulu. Sini geng. Terus ini. Kencang juga lu airnya lu. Lurus. Di sini doang nih agak kenceng nih. Lurus. Mana yang ke situ? Sama aja ya? Oh. Sini. Alhamdulillah. Jadi penuh. Tuh kan, gunting gua bisa kembali lagi tuh. Saking buru-burunya gue tinggalin nih. Banyak. Gunting. Ya kan sama aja kan, nggak bisa mancing.
percaya lu. Sama aja tau gak bisa mancing sih juga. Hasil hari ini kurang memuaskan. Kita minta pendapat Suhu nih. Gimana Suhu? Waduh. Gak bisa berkata-kata. Ini lautnya apa gimana yang salah nih? Yang salah kayaknya sih banjirnya ini. Banjirnya nih. Banjirnya salah, banjirnya nih ya. Kacau. Kacau. Cuaca lagi nggak kondusif, di mana-mana boncos, nggak di laut, nggak di empang, nggak di muara, boncos semua. Siom. Ya udahlah. Aduh. Udahlah ini aja lah ya, ini juga alhamdulillah kita masih bisa mancing ya kak. Udah ya, kita pulang aja nih, pulang tidur. Mau ngapain lagi, orang ikannya nggak ada. Kalau ada ikan kan kita ngurusin ikan apa, ini nggak langsung tidur udah. Gak dapet apa-apa. Udah. Itu aja Mas Bro ya. Nanti kita lihat hasil akhir. Habis itu kita langsung pulang. Capek. Oke Mas Bro. Oke Mas Bro. Ini udah sore nih. Ikan ini udah gak mau makan. Airnya masih kenceng. Kenceng banget. Jadi kita gak bisa mancing. Sampai di sini aja lah. Udah capek juga nih, lapar. Hasilnya mana ini? Bro. Ini hasilnya nih. Cuman 2 ekor. Lumayan lah. Udah lah, Bro ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pulang.